transportasi darat. Ada banyak jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Sayangnya, jenis-jenis transportasi darat di masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Jejak perjalanan pertama yang diciptakan manusia di jalan adalah membawa barang menggunakan hewan. Hewan yang banyak digunakan adalah kuda, lembu, maupun keledai yang menjadi pembuat jalur perjalanan. Setelah manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi, manusia mulai menemukan roda. Kendaraan beroda berupa gerobak kemudian semakin memudahkan membawa barang nih teman-teman. Tahun 1698, Thomas Savery berhasil menciptakan sebuah mesin uap yang digunakan untuk memompa air. Kemudian pada tahun 1712, Thomas Newcomen berasal dari Inggris membuat mesin uap yang kualitasnya telah ditingkatkan dari mesin uap sebelumnya. Namun mesin yang diciptakan oleh Newcomen masih belum efisien, sehingga hanya berguna untuk memompa air keluar dari tambang-tambang batu bara. Mesin uap kemudian digunakan pada kendaraan beroda agar semakin memudahkan membawa barang, terutama barang berat. Pada tahun 1898, Rudolf Diesel memperkenalkan mesin diesel. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama, lokomotif diesel sukses diaplikasikan pada jasa angkutan barang dan penumpang di Amerika Serikat pada tahun 1940. Sejalan dengan perkembangan teknologi, lokomotif juga dikembangkan. Penemuan lokomotif uap melahirkan sistem rel sebagai media jalanan kereta. Lokomotif uap pertama dikembangkan oleh Richard Trevithick pada tahun 1804 di South Wales. Lokomotif listrik pertama muncul sebagai alternatif yang lebih efisien daripada lokomotif uap dan tenaga diesel listrik. When Otto adapted the principles of the four-stroke cycle theory of the French scientist Baudrache, that a really practical internal combustion engine was built. The Otto silent gas engine, as it was known. Setelah ditemukan mesin uap dan mesin diesel, perkembangan alat transportasi darat semakin berkembang dan berkembang. Perkembangan alat transportasi darat berkembang maju pada akhir abad 19 ke awal abad 20. Dari awalnya mobil uap ke mobil diesel dan kemudian menjadi mobil modern saat ini. Sekitar tahun 1858, adanya mobil pertama digerakkan dengan menggunakan mesin pembakaran dalam, di mana mobil ini dikembangkan oleh Jean Reynolds dengan nama Etienne Linot. Tak hanya mobil, sepeda motor juga pertama kali ikut dikembangkan dengan digerakkan bahan bakar pada tahun 1867. Sementara itu, kereta api listrik pertama mulai dirancang dan dikembangkan pada 1879 oleh Werner von Siemens. Pada 1890, Carbons dan lainnya itu membuat mobil untuk dijual ke khalayak umum. Meskipun primitif, mahal, dan diproduksi dalam jumlah terbatas, mobil kuno ini menandai awal era kendaraan bermotor. Memasuki tahun 1900-an atau sekitar tahun 1908, sistem produksi ban berjalan untuk pembuatan mobil secara massal mulai diterapkan oleh Henry Ford. Inilah cikal bakal mobil-mobil di era modern. Perkembangan teknologi transportasi darat juga memengaruhi perkembangan teknologi jalan. Di era ini, Thomas Telford dan John Adam lah yang mengembangkan rancangan konstruksi jalan. Robert Southey mengembangkan Telford sebagai Colossus of Rhodes, yang artinya raksasa pembangun jalan. Sementara John Adam melakukan perbaikan besar pada kualitas permukaan jalan-jalan baru. Setelah itu, perkembangan alat transportasi darat semakin berkembang. Perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini itu contohnya itu kereta api rel magnetik atau yang kita sebut maglev, yang dikembangkan oleh seorang insinyur Inggris Eric Lightwave pada tahun 1950. Saya akan menjelaskan tentang transportasi udara zaman dahulu. Sejarah perkembangan transportasi udara di dunia. Transportasi udara baru berkembang pada zaman industrialisasi yang berhasil membuat penerbangan pertama oleh Orville W. Wright pada tanggal 17 Desember 1903.
Di Indonesia, awal mula penerbangan pada tahun 1913 oleh seorang penerbang asal Belanda bernama J.W.E.R. Hilger berhasil menerbangkan pesawat jenis Fokker dalam kegiatan pameran di Surabaya. Pesawat Gusmao. Pesawat ini dibuat oleh Bartolomeo de Gusmao. Pesawat ini dapat terbang karena bantuan dua bola logam berongga yang berisi gas dan udara panas yang dihasilkan oleh pembakaran dari berbagai macam bahan bakar. Penemuan ini didasarkan pada prinsip layang-layang dan balon terbang. Pesawat kelelawar. Pesawat ini diciptakan oleh Clement Ader. Ia berhasil melakukan penerbangan dengan ketinggian sekitar 30 meter dengan menggunakan kapal Adélie yang bertenaga mesin uap di pinggir kota Paris. Pada tanggal 9 Oktober 1890, ia juga berhasil melakukan penerbangan setinggi 300 meter. Giffard. Insinyur asal Prancis Henri Giffard terkenal menemukan ejektor dan pesawat bertenaga mesin uap. Pesawat temuan yang merupakan pesawat pembawa penumpang pertama di dunia. Pesawatnya sangat praktis dan dapat dikendalikan, diisi dengan hidrogen dan dilengkapi dengan mesin baling-baling pendorong bertenaga uap. Saya akan menjelaskan tentang transportasi udara modern. Pesawat. Pesawat pertama kali diterbangkan pada tanggal 17 Desember 1903 oleh Wright bersaudara, yaitu Alfred Wright dan Wilbur Wright. Pesawat ini pertama kali mengudara di dekat wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina. Helikopter. Helikopter merupakan pesawat udara yang mengangkat dan terdorong oleh satu atau lebih rotor atau propeller horizontal besar. Mesin helikopter diciptakan oleh penemu dari Slovakia, yaitu Jan Bahin. Roket. Roket merupakan transportasi udara modern yang digunakan untuk luar angkasa. Roket ini sendiri pertama kali meluncur pada tanggal 16 Maret 1926. Jet. Jet adalah pesawat terbang yang menggunakan mesin jet. Pada umumnya, jet terbang pada ketinggian 10.000 sampai 15.000 meter. Pesawat yang pertama kali memakai prinsip mesin jet adalah Coanda 1910 yang dibuat dan dikendarai oleh penemu Romania, Henry Coanda, pada tahun 1910. Sekarang kita akan memasuki perkembangan transportasi air, bagian perkembangan awalnya. Sebelum adanya revolusi atau pada masa Neolitikum, saat masyarakat ingin mengarungi perairan, mereka menggunakan rakit atau perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah kapal atau perahu yang berukuran besar. Pergerakannya awalnya menggunakan tenaga, kemudian menggunakan angin. Berikut ini adalah gambar-gambar alat transportasi pada masa Neolitikum atau sebelum adanya revolusi industri. Perkembangan transportasi air setelah revolusi tidak lepas dari penemuan mesin uap yang telah menginspirasi Robert Fulton untuk menciptakan kapal uap pertama dengan nama Clermont. Ada pula kapal selam yang sejarahnya berawal dari tahun 1500 dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemunya adalah Thomas Campbell dan mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia Pertama. Transportasi air modern. Kapal feri. Kapal feri merupakan salah satu alat transportasi laut yang banyak diminati orang. Biasanya digunakan untuk perjalanan pendek seperti dari Singapura ke Batam ataupun dari Batam ke Tanjung Pinang. Kapal pesiar merupakan jenis transportasi yang bertujuan untuk bermain di laut dan biasanya disebut juga dengan hotel yang berjalan di tengah laut. Kapal selam merupakan kapal yang sering digunakan pihak militer dengan tujuan pengaman di wilayah laut, namun difungsikan untuk meneliti di kedalaman laut juga dan digunakan untuk laut lepas. Kapal laut merupakan kapal yang digunakan untuk laut lepas dan fungsinya bisa mengantar orang atau barang. Kapasitas penumpangnya tergolong